Oke teman-teman, kali ini balik lagi sama kami di R2 Garasi. Nah, kali ini kita akan berbagi sedikit tips ya, atau cara tutorial. Ya, bisa dibilang tutorial ya guys ya. Nah, kita akan mengecek atau mencari skema dari kiprok ini. Ya, lebih tepatnya cara mencari skema kiprok yang random, atau kita tidak tahu kiprok apa yang mau kita gunakan. Oke teman-teman, langsung aja di sini kita siapkan sebuah test pen terlebih dahulu ya guys ya. Ini saya buat sendiri test pennya dari kabel bola sen dan juga pencepit. Kemudian baterai 12 volt ya, atau aki, dan juga sedikit kabel seperti ini. Kemudian kabel test pen yang tadi kita tempelkan ke negatif akinya. Nah, kita tempelin seperti ini. Kita cek dulu ya api dari akinya masih ada atau enggak. Nah, ini lampunya hidup, berarti akinya masih ada dayanya. Langsung aja ini kita mau cek dulu ya guys ya kiproknya. Ini saya tidak tahu kiproknya punya motor apa. Ini kodenya bisa dilihat SH798AA. Jadi caranya cukup mudah teman-teman ya. Ini kabel positif dari akinya kita tempelkan ke bagian yang ini terlebih dahulu. Nah, ini sudah tertempel. Nah, ini yang bawahnya kita cek pakai test pen. Nah, ini belum ada nyala dari lampunya ya guys ya. Kita pindah ke sebelahnya seperti ini. Kita tempelin dengan cara seperti tadi. Nah, ini kita cek dulu. Belum ada nyala dari lampunya. Langsung aja kita balik kiproknya ya guys ya. Nah, langsung kita cek lagi ya guys ya. Belum ada nyala dari lampunya juga. Kita pindah ke sebelahnya teman-teman ya. Dan bisa kita lihat sama sekali tidak ada nyala dari lampu test pen ini. Ini bisa kita simpulkan bahwa kiproknya sudah rusak ya guys ya, atau tidak layak pakai. Langsung aja di sini kita pindah ke kiprok yang satunya dengan kode SH714DA. Kita lakuin cara yang sama kayak tadi ya guys ya. Kita tempelin seperti ini. Nah, ini lampunya belum nyala juga ya. Kita pindah lagi ke sebelahnya. Nah, belum nyala juga. Kita balik kiproknya ya guys ya. Jangan lupa caranya. Nah, ini sudah terhubung. Kita cek lagi seperti tadi. Belum ada nyala dari lampunya. Nah, ini belum ada nyala ya guys ya. Ini kiproknya sudah tidak bisa digunakan juga. Nah, lanjut ke kiprok yang ketiga atau kiprok yang terakhir. Semoga ini masih bisa ya guys ya. Nah, kita cek caranya seperti tadi ya guys ya, jangan sampai lupa. Belum nyala. Pindah lagi ke sebelahnya. Tempelin lagi test pennya. Nah, belum ada nyala dari lampunya. Pindah lagi balik kiproknya ya guys ya. Kita cek lagi. Nah, dan ini ternyata test pennya nyala ya guys ya. Nah, ini kita lihat seperti ini, dan ternyata test pennya nyala ya guys ya. Nah, ini kiproknya masih bagus. Jadi simulasinya begini ya teman-teman ya. Arus positif dari akinya kita anggap berasal dari spool pengisian. Kalau dari spoolnya kita lihat biasanya itu berwarna putih. Nah, ini dari test pen ini sebagai penerima atau yang outputnya ya, output dari kiprok, output pengisian. Nah, output pengisian itu mengarahnya ke positif baterai. Nah, kalau yang dua ini udah ketemu, tinggal kita cari arus yang mengarah ke lampu dan juga groundnya. Biasanya kalau yang ini baterai, yang ini baterai ya, persilangannya itu adalah ground. Yang ini berarti yang ini guys. Berarti ini nanti kita tempelkan ke ground motornya atau ke badannya.
Nah, yang ini tinggal arahkan ke lampu. Untuk lebih jelasnya saya nanti bakal buatkan skemanya. Nah, di sini akan saya gambarkan skema kiproknya dulu ya guys ya. Kita gambar kotakan seperti ini ya kurang lebih. Nah, ini centilan soketnya. Ini besi 1, 2, 3, 4. Nah, ini dilihat dari madep kiproknya seperti ini ya guys ya. Kita cek lagi kurang lebih supaya teman-teman paham. Los. Nah, ini nyala lampunya ya guys ya. Nah, arus yang positif aki tadi berarti yang ini ya. Ini kita anggap dari kabel spool pengisian. Spool. Biasanya kabel pengisian itu berwarna putih, teman-teman ya. Berarti outputnya dia ada di bawahnya. Yang kita cek pakai test pen tadi, dia berarti berada di sini ya, teman-teman ya. Lanjut yang kedua, berarti yang bawah tadi adalah output dari pengisian. Biasanya output pengisian itu kabelnya berwarna merah. Warnanya merah. Nah, kabel groundnya itu bersilangan dengan positif aki ya guys ya, atau output dari kiprok casnya. Silangannya yaitu ada di sini. Kita tulis dulu ya. Ground. Hijau. Nah, ini di sepeda motor Honda berwarna hijau, dan di Suzuki itu biasanya berwarna hitam, teman-teman ya. Nah, yang tiga ini kan udah ketemu, jadi tinggal kabel yang mengarah ke lampu. Lampu. Kabelnya itu biasanya warna kuning ya guys ya. Kuning. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya guys ya, cara mencari skema kiprok punya motor-motor lain. Jadi teman-teman misalnya mau ngerombak Honda, mau ke Kawasaki atau Suzuki, mau ke Honda, itu gampang ya guys ya, tinggal cari caranya pakai cara seperti ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Subscribe.